Kita nak banding sekarang ni tok harga 100,000 200,000 supalah juga Nabi ketika dia beri kepada isteri dia sebagai mas kahwin. Meskipun perkahwinan baginda sah dengan tidak bermas kahwin. Ha, ini sebagai hurai. Dia pun ambil daripada tafsir juga. Walaupun Nabi tak beri mas kahwin walaupun sikit, dikira katanya sah. Lepas tu, kita buat soalan tak? Nabi menikah ni ada wali tak? Yang pertama, Nabi nikah, siapa akad nikah ni? Dah kena, kalau misal katanya ada wali, cakap nak wali kena akad nikah. Lepas nak kira lagu mana? Ha, saya misal, anak Abu Sufyan. Dalam sejarah, jarang royak, bukan jarang tak, hampir-hampir tak ada royak katanya Abu Sufyan ni baik. Walaupun akhir sekali dia masuk Islam. Tapi jahat dia, karuk dia, wang pen, gotu, goni, gotu, goni. Lata-lata anak tino Abu Sufyan memeluk Islam, nikah dengan Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ayat 50 surah Al-Ahzab. Sebagai kali yang kedua ataupun kali yang ketiga kita baca ayat ni. Hubungnya dengan dihalalkan kepada Nabi, iaitunya isteri-isteri yang dia beri nafkah ataupun mas kahwin. Baca sekali lagi dah. Ini adalah ayat khoh untuk Nabi. Dalam hal berkahwin lebih daripada 4 orang. Sebab semua orang-orang perempuan yang jadi isteri Nabi ataupun ummahatul mukminin, mereka itu adalah orang yang seruh diri kepada Nabi. Nah. Dan termasuk juga hamba sahaya yang diberi hadiah kepada Nabi. Walaupun baca dah ayat ni, hurai dah, ada haki-baki sikit sebanyak lagi dalam tafsir, iaitu sebagai baca sekali lagi dah. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya. Sekali lagi dah, saya baca nota kaki di bawah. Dalam ayat suci ini, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hukum perkahwin ini. Salah satu di antaranya ialah bahawa semua isteri-isteri baginda yang ada dalam pemeliharaannya yang berjumlah lebih dari 4 itu adalah halal baginya. Nah, kita ni umat tak halal isteri yang kelima. Kalau siapa menikah isteri yang kelima ataupun isteri ada 4 orang, dia pergi cerah seorang, tak ada habis edah lagi bining. Tok laki pergi bining satu lagi. Duk pahal katanya nak ganti hak yang keempat hanya cerah saat ni. Ha, maka jadi yang kelima tu. Bukan jadi yang keempat dah, jadi yang kelima sebab isteri tak habis lagi dalam edah. Ha, ni dah huraian ni. Dah selalunya kita bicara dalam hukum fiqh berhubungnya dengan rumah tangga.
Berbanding dengan orang-orang Islam yang lain yang hanya dihalalkan beristeri hingga 4 orang ataupun 4 sahaja. Sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat 3 dan 4 surah An-Nisa yang diturunkan sebelum itu. Menurut setengah ahli tafsir, maksud dihalalkan dalam ayat ini ialah apa? Lebih afdal. Sebab Nabi pilih orang yang menjadi isteri dia ni adalah Allah Ta'ala witahu siap-siap dia. Katanya, hak ni nak jadi isterimu. Hak ni tak jadi isterimu. Nah, gitulah. Nah, yakni isteri-isteri baginda yang lebih afdal baginya ialah yang diberikan mas kahwinnya. Saya pun baca dah baru ni. Hubungi dengan mas kahwin yang Nabi beri kepada setengah-setengah isteri dia. Tak ada ayat habis dah, tapi sebahagian isterinya yang Nabi beri agaknya banyak. Lumayan lah. Kalau kita nak banding sekarang ni, tak harga 100 ribu, 200 ribu, supalah juga Nabi ketika dia beri kepada isteri dia sebagai mas kahwin. Meskipun perkahwinan baginda sah dengan tidak bermas kahwin. Nah, ini sebagai hurai. Dia pun ambil daripada tafsir juga. Walaupun Nabi tak beri mas kahwin walaupun sikit, dikira katanya sah. Lepas tu, kita buat soalan tak? Nabi menikah ni ada wali tak? Yang pertama, Nabi nikah, siapa akad nikah ni? Dah kena, kalau misal katanya ada wali, cakap nak wali kena akad nikah. Lepas nak kira lagu mana? Nah, saya misal, anak Abu Sufyan. Dalam sejarah, jarang rakyat kat, bukan jarang tak, hampir-hampir tak ada rakyat katanya Abu Sufyan ni baik. Walaupun akhir sekali dia masuk Islam. Tapi jahat dia, karuk dia, wang pen, gotu-goni. Lata-lata anak tino Abu Sufyan memeluk Islam, nikahlah Nabi. Padahal pok, Masya Allah, suk-suk jahat. Nak bunuh Nabi. Apa kalau kita kira anak dia menikah dengan Nabi, pas apa jadi pok, jadi wali. Nah, ni ayat katanya Allah Ta'ala wi kelebihan kepada Nabi kadang-kadang menikah dengan tidak ada wali. Pas hak nikah lagu mana? Pas apa jadi saksi? Dia jadi soalan banyak. Kita sekarang ni, bila nak nikah, kena adanya orang jadi wali perempuan itu sana. Iaitunya pok dia. Kalau tak ada pok, naik kepada datuk. Naik kepada datuk, datuk lagi. Kalau tak ada, tak ada pok, tak ada datuk, pergi kepada pok sedara, pok nakal. Kalau tak ada lagi, pergi kepada adik-beradik perempuan itu sana. Hak lelaki. Sebab tu lelaki ni, dia penting. Orang lelaki ni dia penting. Sebab dia boleh jadi wali kepada mana-mana adik-beradik dia. Anak tu cerak dah. Anak sedara dan sebagainya. Dia boleh jadi wali. Orang perempuan tak boleh. Allah Ta'ala tak beri orang perempuan jadi wali. Ini kira hukum fiqh dah. Habis situ. Tetapi menurut amalan baginda, semua isteri-isteri baginda telah diberikan mas kahwinnya. Ini apa ni? Boleh kata nanak orang. Cuma sikit banyak. Hak saya baca belum pada ni kepada kita, iaitu hak Nabi wi banyak kepada setengah-setengah isteri dia. Habis dah, klik kepada ayat semula. Dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu sebagai tawane perai. Ini pun boleh juga kepada Nabi. Tu pun Nabi picarana tengok. Kalau dia nak ambil, ya ambil. Kalau tak ambil, belana. Tak ambil sebagai isteri. Yakni yang lebih afdal bagi baginda ialah hamba-hamba perempuan yang didapati secara langsung dalam peperangan. Alhamdulillah. Dan kami telah halalkan bagimu berkahwin dengan sepupu-sepupumu, iaitu apa? Ini anak. Saya baca dah ni. Ulas sekali lagi. Anak pok sedara, anak mak sedara sebelah pok. Anak pok sedara, anak mak sedara sebelah mak.
Sebab belum pada ni, sebab boleh turun ayat ni, iaitunya Nabi minta tunai dengan Ummu Hani, kakak Ali bin Abi Talib. Tapi Ummu Hani dia tak say kepada Nabi. Dia tak terima. Nabi pun, bila Ummu Hani tak terima, maka lepas pada tu lah, orang-orang tino tayoi mari. Mari. Tawai diri kepada Nabi. Nabi ambil lah kita jadi bini. Kita buat soalan. Buat soalan ni. Sekarang ni, dunia sekarang ni, orang tino ramah. Orang jatuh sikit. Boleh tak orang tino tawar diri dia royak, kalau dia malu nak royak, boleh dia ya guna siapa-siapa untuk siapa kepada orang lelaki tu. Katanya dia dok kene ke orang lelaki tu. Boleh tak? Boleh sangat. Jawapannya boleh sangat. Cuma gamuk tak gamuk tu. Tapi dalam Islam lari dok orang tino royak kepada orang lelaki. Katanya dia nak. Boleh? Tak ada ke apa? Cuma adab ha, ni. Adab bagi orang lelaki tu kena jaga molek maruah. Maruah diri dia dan kena jaga juga maruah orang tino hak tawa diri. Jangan pasal bawa tawa apa tu buat dia jadi malu kepada orang perempuan tu. Itu tak boleh. Ini satu kaipan yang sangat besar. Sebab tu boleh jadi orang tino dia tak gamuk nak royak ke orang jatuh tu takut-takut gitu. Takut orang jatuh kata kan? Takut patisit mula-mula selalu dah. Saya misal dia, orang tino nama Yah. Orang jatuh nama Loh. Yah ni duk kena menalah ke Loh. Dia royak betul-betul. Beloh, ambil lah kita jadi bini. Beloh pun pasal orang tak ada adab mana. Aku tak say kamu. Mudah. Pas orang tino nak tak muka mana. Kalau sekiranya orang jatuh jawab lagu tu, aku tak say kamu mudah. Hak tu dah dia malu. Ha tu. Tapi kalau sekiranya orang jatuh, dia beradab, dia katakan, "Eh, kita rasa tak ada perlu eh." Ataupun kita tak ada sedia. Ataupun kita ada dah. Ha tu. Ada dah bini seorang ataupun dia ada dah duk kira-kira dah ni tak ada dah menikah. Tak ada jadi suami siapa lagi tapi duk kira-kira dah bla-bla. Lama ke? Hak baru hak yah mari duk tawa penuhlah dengan meja. Takut bahasa hati. Hani nak ayat katanya. Semua tiap-tiap kala ni kalau boleh dirahsiakan dulu. Jangan sampai kau keratup kuam rusuk di antara orang tu dengan orang ni. Klik kepada tajuk semula. Salah dah orang perempuan tawar diri dia kepada lelaki. Boleh. Tak ada gapo. Nah, alhamdulillah. Lepas tu kalau kita tengok kepada keadaan sekarang ni orang tino yang begitu ramai. Kita boleh talk selalu dah. Neono masa depan. Orang tino tidak ada gu. Tak ada gu nak nikah. Kalau dia orang kita masih duk pegang katanya beristeri hanya seorang. Saya kecek tajuk ni bukan arti katanya duk songsem gotu gani dak. Tapi nak ayat katanya kalau sekiranya orang perempuan ataupun anak-anak kita sendiri yang makin hari makin besar ataupun waris-waris kita hak perempuan tak ada orang masuk mitok, tak ada orang kene. Apa kita nak care panha lagu mana? Dah orang tino khosari kho banyak, khosari kho banyak. Padahal berumur lebih pada sore bukan wajib dalam Islam. Walaupun nikah sore pun bukan wajib. Sebab hukum nikah ni dia duduk di setiap orang dia sedia ataupun tak sedia. Ada setengah-setengah orang wajib nikah, ada setengah orang haram dia menikah. Setengah orang makruh, setengah orang sunat, setengah orang harus, boleh. Nak betapa tak say betapa. Dia masuk belakang ni, hukum berkahwin ada lima hukum duduk di orang itu sendiri. Boleh jadi, ini jadi panjang tak? Boleh jadi tubuh badan gagah tapi anak burung tak gagah. Nah. Boleh jadi tua comel. Tapi ada nyakit-nyakit yang ada pada diri dia. Ataupun orang tu korang ni lautai korang ni bagi orang tertentu. Sebab tu orang yang tak menikah homo-homo banyak dah kita pahal sendiri lah tu. Terutamanya orang lelaki homo banyak dah 40-50 kerana tak menikah. Ya lah tu sanitan boleh katanya dia ada bokprong bangsing bangyang dalam hidup dia. Nah, begitulah
Sebab goliknya orang apabila umur dia masuk akhir baligh, dia mula besar, tubuh badan dia pun sihat dan cukup sempurna. Goliknya orang masa tu yang nak menikah. Ha, sebab wai orang ni mula khausu wairun. Wairun ni kita tahu belaka. Yak ru, yak hen, yak long, yak chin, yak ep, yak du, yak du, yak yak belaka. Tu orang wairun. Tak kira tino jate, apatah lagi se zaman-zaman lah ni. Se dalam internet dan sebagainya terbuka habislah. Benar-benar pasal minta maaf dah. Benar pasal seks dan sebagainya. Biasa orang zaman-zaman lah ni. Tapi panhanya orang tino tak ada gu nak menikah. Lepas tu adab di tempat kita ni boleh katakan jarang sangat orang mong nenge di orang nikah lebih pada seorang. Bore bini lebih pada seorang. Wei. Bini dua dia dah. Jadi satu ke aib pe. Ha. Saya kecek dengan beberapa orang Arab. Dia katanya biasa yang negeri dia orang bini lebih pada seorang tu jadi prapeni tamada biasa dah. Bukan katanya pelik. Kadang-kadang tiga, empat so-so keluarga. Tapi dia berihan sendiri. Kita yakin katanya orang perempuan cemuru dia tinggi. Minta maaf dah. Saya kecek lagi ni. Kita yakin katanya orang tino tinggi cemuru dia. Tapi kalau sekiranya nak kepan ha, banyak-banyak perkara dalam sangkum. Orang jatuh sikit. Pas orang jatuh pula, Masya Allah. Hak tipiah banyak mana. Poner banyak mana. Ha. Hak pesan main mong ying. Pun belana. Tu yang tak ada depan dia apa ni. Tapi bawa tengok tino. Aku tak sewe. Nah. Belana. Lepas tu. Semua orang perempuan dia nak kepada orang lelaki. Yang soleh. Yang bertanggungjawab. Akhlak mulia. Gotu gani, gotu gani. Sebab tu lah. Klik kepada ayat. Orang perempuan di zaman Nabi. Dia gitawa diri kepada Nabi. Nabi ambil lah dia. Nah tu. Sebab tu. Bila kecik ha ni dia sakut dengan mas kahwin. Ha ni ada di dalam tafsir. Kalau saya biasa royak dah pun royak sekali lagi kepada kita. Iaitunya hadis ada di dalam Musnad Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya terjemuhlah dah. Ada orang perempuan seorang mari jumpa dengan Nabi. Dia katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya inni qad wahabtu nafsi lak." Sesungguhnya saya ni nak beri diri saya kepada Nabi. Nikahkan apa ni? Maka orang tino tu duduk diri lama. Faqamat qiyaman tawila. Duduk diri lama, duduk nak dengar jawapan daripada Nabi. Bila Nabi apa? Duduk depan perempuan tu saat ni, ada seorang sahabat. Sahabat dia dengar katanya orang tino tu tawar diri ke Nabi. Sahabat dia ya, "Ya Rasulullah, zawijniha illam yakullaka biha hajah." Nabi, kalau Nabi tak ada berhajat, tak ada nak, we nikah dengan saya. Ha, tengok. We nikah dengan saya. Nabi pun kaya, "Mung ada dak satu-satu perkara, maknanya so benar sebagai jadikan mas kahwin." Dia katanya, "Ada ke apa? Ada kain. Kain sebar. Kain yang duduk atas bahu dia." Noah katanya, miskin dia tu tak ada harta benda. Ada kain kalau dia kita kira, kain lepas. Ada kain lepas lah ya. Masya Allah. Nabi pun kaya. Kalau begitu, mung berilah. Maknanya, mung nikah ni, aku nak menikahkan mung kena wikain tu kepada dia. Jadi hot year. Ha tu. Alhamdulillah. Lepas pada tu dia royak. Nabi royak dia pula. Nabi tanya, "Mu ada tak lagi benda-benda lain hak boleh wi?" Dia kata tak ada dah. Nabi pun sebut, "Ha ni sebagai dalil yang orang lelaki kena wi mas kahwin kepada isteri dia." Nabi katanya, "Iltamis walau khataman min hadid." Memberikanlah mas kahwin walaupun cicing yang dibuat daripada besi. Pas cicing besi apa kok?
Setelah lagi tengok, dalam nak pun tak apa. Beli boleh jadi 10 kot, 20 kot. Cicim si. Hani nak ayat katanya, kena bui walaupun sikit. Nabi tanya dia pula, mu ada gapo tak lagi? Kamu nak bui kepada isteri mu sebagai mas kahwin? Ya ayat tak ada Nabi. Saya tapi saya ingat Quran. Ingat surah tu, surah tu, surah tu, surah tu. Ha ni, Nabi ayat katanya, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Qala na'am suratu kaza wa surah wa suratu kaza. Ya ingat surah tu, surah tu, surah tu. Nabi pun ayat katanya, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku akan nikah ataupun aku nikahkan mung dengan orang Tino ni dengan apa? Dengan mas kahwinnya Al-Quran. Maknanya mung kena ngajar kepada dia surah hok mu ingat. Ha ni nak ayat katanya Quran ni pala moda boleh jadi siapa ke mas kahwin nikah dengan seorang perempuan. Kalau sekiranya orang perempuan tu dia redha lah, maknanya tak apalah. Dia tak ada nak kepada gelai tangan, tali tekok, tak ada nak kepada cicing, tak apalah. Quran pun tak apa dah. Quran dalam arti katanya mengajar Quran kepada dia. Alhamdulillah. Nah, kali yang kedua saya baca ayat 50 ni tak habis lagi. InsyaAllah tengok esok kita baca hanya makna saja dah. Kalau dia kalau baca ayat panjang pula. Sambung 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 lepas daripada ni pun ayat yang kait dengan hubungnya dengan perkahwinan yang sakut dengan Nabi dan umat dia juga. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.